Kita berada di kawasan ini sebenarnya. Kawasan situs makan keramat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Pada kesempatan hari ini, tim Jejak Pembebas akan menyusuri tempat yang sangat menakjubkan sahabat. Di tebing ini, kedalamannya sungguh luar biasa sahabat. Tapi tebing tersebut, di bawahnya ada tempat yang ini banget sahabat. Ada guanya juga sahabat nih. Kita langsung saja mengarahkan gua tersebut ini. Nih sahabat semua, kita lihat dari depan dulu sahabat. Dari depan guanya, pas di depan guanya ada lambang akar apa itu sahabat. Coba kita diperjelas dulu sahabat. Akar apa ini? Akarnya kemudian ubi, tapi bukan ubi sahabat. Ubinya terlalu panjang-panjang sahabat. Kita akan masuk ke dalam, entah apa isinya dalam gua tersebut ini. Ya. Assalamualaikum. Punten sing jaga raksa kene kula nyuwun sewu. Pamit kula. Sahabat, lubangnya sangat dalam sahabat. Itu guanya sahabat. Waduh. Sangat luar biasa. Ini menurut penglihatan saya ini di sini modelnya udah lama banget ini sahabat. Pada zaman Jepang juga modelnya udah ada ini sahabat. Tuh guanya tersebut ini. Tebing-tebingnya juga menunjukkan sesuatu yang sangat lama banget sahabat. Tuh sahabat. Saya di sini pada siang hari sahabat. Entah kalau malam hari di sini kayaknya gelap luar biasa sahabat. Gak ada penerangan, gak ada apa. Tuh sahabat. Tuh di sini ada bekas apa nih? Banget lamanya sahabat ini tuh di sini. Ada kayak percik-percikan kayak cat kalau bagi, tapi bukan cat sahabat nih. Ini kita di ini dulu ya, di metode tuh ini bukan cat sahabat, masih basahnya sahabat tuh, masih basah tuh, kayak basah kita nih, lumut apa tuh, lumut hitam modelnya ini, apa percikan air hujan terus melumut jadi seperti ini sahabat. Ini bukan rakitan, bukan bikinan sobat ini. Ini udah termasuk bulan tahun nih. Tuh sobat ini. Kita baru nyampe sini aja belum masuk ke dalam. Tuh. Dalam tubuh ini masih jauh sobat tuh melakukannya. Ini ada untuk mungkin petapa. Punten nyuwun sewu sobat. Assalamualaikum. Punten, tidak bermaksud mengganggu sahabat. Ini silaturahmi aja, silaturahmi. Ini bangsa kita, bangsa manusia, untuk melihat suasana di sini, untuk peninggalan nenek moyang di tempat ini, nenek moyang yang berbagi rakyat penduduk setempat sini sahabat. Daerahnya masih daerah Cirebon sahabat. Cirebon Timur, perbatasan Cirebon Timur, Cirebon Barat.
Padahal di sini lokasinya tidak jauh dari Kota Cirebon, mungkin di sini banyak yang orang tidak tahu karena tempatnya tersembunyi sekali, sahabat. Ini ada satu gua lagi, sahabat, ini satu gua. Nah, yang satu gua lagi kamu itu berbentuk sudah tahapan dirakit sama zaman Belanda, sahabatnya. Zaman Belanda tersebut itu dirakit untuk persembunyian bangsa kita-kita, sahabatnya. Tapi tidak tahu itu maksudnya apa, antar kita langsung saja melihat tempat tersebut itu bentuk bangunannya kayak gimana. Ini kita menelusuri ke dalam dulu. Punten, assalamualaikum. Tapi gelap banget, sahabat, tuh. Gelap banget, sahabat. Punten, nyuwun sewu nih. Punten, nyuwun sewu. Ini sahabat nih. Kalau sahabat tahu melihat tersebut sini ada di sini. Ada sesuatu di sini nih, sebenarnya sesuatu. Kalau Anda melihat secara batin ya, punten nyuwun sewu, tidak bermaksud mengganggu ya, tidak bermaksud mengganggu punten. Nah, ini ada sesuatu benda di sini, sahabat nih. Kalau penonton dan sahabat semua dengan penglihatan kasat mata gitu, kasat mata dari batinnya gitu ya, terus apalagi di sana tuh, Pak sahabat, waduh, masya Allah, terkelipnya luar biasa, sahabat. Ini waktu dulunya penyimpanan penyimpanan harta ini, sahabat nih, tuh harta ini. Ya kalau kitanya ini penarikan harta, penarikan apa itu sebenarnya itu waktu zaman dulu juga ada penyimpanan harta. Nah, terus sekarang kita ditarik gitu ya, tarik. Nah, padahal mah itu juga ada kodamnya tersebut, ada penjaganya. Sama saja kita nyuri kalau begitu, sahabatnya. Makanya kita itu hidup dalam dunia itu kalau pengen kaya, kalau pengen kaya apa ya, kerja gitu, harus mengeluarkan keringat, jangan mengambil suatu barang orang lain. Di sini juga ada misalnya barang-barang banyak di sini tuh. Banyak di sini harta-harta itu situ berkelipan di sini banyak. Nah, tapi penjaganya ada juga. Nah, kayak misalnya kita ya bertamu di sesuatu tempat orang lain, banyak katen, tentu juga ada orangnya. Nah, tentu ada pemiliknya juga untuk amanah gitu. Waktu dulu itu ini jaga barang tersebut ini untuk gimana ya, namanya juga ada ini apa, ada penjaganya lah, tuh ada penjaganya. Ya, terus zaman sekarang ya, misalkan penarikan uang, penarikan harta itu salah besar, sahabat. Makanya banyak yang ditipu rekayasa itu. Nah, itu enggak sembarangan itu menarik ini dan itu, ini itu, jangan, itu salah, itu salah. Kita mengambil punya orang, nah apalagi mengambil punya hak orang, apalagi ini melusuri dengan gaib, sahabat. Nah, makanya itu orang-orang zaman sekarang banyak yang tipu daya dan rekayasa. Nah, ya korbannya apa? Orang-orang yang goblok. Orang-orang yang goblok apa itu? Ya itu yang ambisius dan mencari jalan keluar untuk secepat-cepat mungkin ini dan itu. Nah, makanya orang pintar juga mengabui orang bodoh itu. Inilah misalkan harus beli ini, harus beli ini, harus beli ini. Nah, itu juga itu harusnya pembelajaran bagi orang goblok tersebut tuh. Tuh, kalau ingin kaya, ingin cepat cari uang, itu kerja, jangan mengambil-ngambil barang orang lain gitu. Sebenarnya barang orang paranormal juga mengerti seperti itu, tapi intinya kalau kita orang bodohnya itu, kita pikirlah secara jernih. Kok mengambil barang kayak gitu, punya siapa, main ambil-ambil aja. Kalau secara kita nyatanya juga itu, mengambil bukan hak orang, mengambil bukan hak kita, kan salah hukumnya. Itu juga sama. Punten nyuwun sewu, sahabat ya, bukan kita menjunjung sewu. Mangga. Entar ya kesuhun. Ya, entar ini sahabat, kalau kita bahasa ininya, bahasa gaibnya, ini ada tempat satu lagi untuk mempertunjukkan sebelah sananya. Ini udah cukup, ini ada yang
mau ketemu dengan tim kita nih, ini berbicara tentang apa. Ntar kita lanjut saja ke tempat yang selanjutnya, deket nggak jauh sahabat nih, kita langsung saja ke sana. Ya, assalamualaikum, terima kasih sahabat. Punten nyuwun sewu. Nih sahabat nih, ini kesini langsung ke tempat sesatunya. Ini ada suruh kesini sahabat, nggak tahu mau dikasih apa sih. Assalamualaikum, punten nyuwun sewu. Nih sahabat, ini kita lihat-lihat dulu sahabat ya, penonton lihat-lihat dulu ini sahabat, jangan langsung masuk ke dalam. Nggih, punten, enggak, tidak bermaksud mengganggu, enggak. Ini kita lihat-lihat dulu sahabat, tuh tebingnya ini luar biasa sahabat. Waduh, masya Allah, ini di alam dunia penciptaan Kang Kuasa, masya Allah. Kalau kita mengaguminya secara inti, secara halus, secara berpikirnya tajam, itu penciptaan Kang Kuasa luar biasa ini. Kalau orang itu nggak bisa menciptakan sesuatu ini sampai bertujuan, waduh, masya Allah. Ini tuh tebingnya sahabat, tebingnya dalam sekali. Ini di tebing bawah ini ada sesosok gua peninggalan zaman Belanda dulu. Ini kalau dengan mata batin sahabat nih, ini ada seseorang wanita di sini. Nah, ini mau nanyakan sesuatu, ada apa? Enggak, saya untuk silaturahmi. Silaturahmi. Nah, ini tempatnya sahabat. Nah, assalamualaikum, punten nyuwun sewu. Enggak, tidak untuk bermasuk mengganggu, tidak. Hanya silaturahmi. Ini saya bangsa manusia. Silaturahmi untuk sesama pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini tim kita boleh masuk enggak? Ini saya akan silaturahmi dulu untuk penjaga dari sini, boleh masuk atau tidak? Assalamualaikum. Sampur Rasul. Nih, kalau kalian lihat ini ada ratunya keluar, ratunya. Nah, ini saya mau ditarik masuk, jangan tarik masuk, enggak. Punten nyuwun sewu, tidak harus mengganggu. Salam nyuwun sewu. Ini di sana ada dalamnya tuh pembuatannya ini luar biasa banget sahabat nih. Ini auranya luar biasa sahabat. Ini kita perlu masuk. Ini penonton, kira-kira tim kita suruh masuk nggak nih penonton? Gimana penonton? Apa kita lanjut untuk berjalan memasuki area tersebut? Masuk ke dalam. Kita langsung masuk ke dalam. Iya, terus ini kita lihat dulu pas ininya tuh lihat-lihat dulu. Ini rupanya sih kalau dilihat, ini dilihat bentuk bangunannya, bangunan zaman sekarang ini tuh batanya tuh. Kita lihat batanya, ini batunya pembuatan zaman sekarang ini. Mungkin dirakit zaman sekarang ini. Kalau guanya sih, guanya udah lama, kayak mungkin udah lama guanya sih. Tapi batanya dirakit zaman sekarang nih. Jelas nih batanya tuh nggak gede-gede. Kalau zaman dulu kan gede-gede banget ya. Nah, ini kan kecil-kecil tuh. Ini coran juga, ini coran zaman sekarang ini. Udah direnovasi kayaknya dengan warga sekitar. Ini sahabat semuanya. Di sini ada sesosok apa ini? Di sini ada itu, saya lihat sendiri tuh hewan apa nasib di sini tuh ya. Sini tuh. Ini waktu ini sesungguhnya buat apa ya di sini ya? Ini tim saya. Mendih. Oh, ya udah. Ayo kita, teman saya ini langsung meninggal arena tersebut. Ini jalannya ke sana sahabatnya. Langsung sini saja dulu, entar kita. Saya ditinggal sahabat sendirian sahabat.
ini memang di hutan sih sahabat, tempatnya jauh permukiman. Jauh permukiman. Jauh permukiman, kita berada orang 3-4 saya sahabat. Tuh, 1-2-3. Kalau sendirian saya nggak berani. Malah ya, walaupun siang apalagi malam. Waduh. Ini mau kemana ini? Mau ke gua lagi. Ke gua lagi, ada satu lagi. Ada. Ada. Oh. Gua zaman Jepang. Zaman Jepang. Berarti umurnya sama dengan itu ya? Sama. Tembusannya gua itu. Oh, tembusan gua itu. Iya. Berarti jauh banget ya? Iya. Kita lihat saja sahabat, tembusan gua itu. Kita langsung. Berjalan di siang hari sahabat, untuk mencari pengalaman dan wawasan. Sungguh ciptaan yang kuasa luar biasa menciptakan alam semesta ini sahabat. Susah banget tuh. Emang tebingnya bang tuh. Terus tebingnya. Ini di sini, kalau di sini tempatnya tebing, terus di sini ada laut sahabat tuh. Laut tuh. Nah, laut. Nah, ini kita terus itu buahnya sebut ini. Itu teman saya sedang ini interaksi dengan penduduk setempat dan untuk melihatnya tempat tersebut. Nah, sama tempatnya seperti yang pertama, di bawah tebing ada sebuah gua. Nah, ini kita langsung ke sana. Guanya ini tidak dalam sahabat. Cuma segitu. Kayak unjukan. Segitu. Jadi kita lanjut ke tempat lain sahabat. Tuh teman saya biarin untuk meneliti di situ. Tuh guanya kayak nggak terlalu dalam tuh sahabat. Guanya kayak waktu apa ya? Misalkan ini air tuh penuh ya, apa? Kayak misalkan kalau bahasanya leng gitu, leng kena air gitu, rumahnya bu hewan laut atau apa. Ini kan di pas depannya kan ada ini danau itu. Nah, mungkin waktu dulu danaunya mungkin airnya sampai ke sini, mungkin nggak tahu ya kita. Soalnya kita lihat jam sekarang, kalau waktu dulu kita juga nggak tahu. Mungkin waktu dulu mah sampai ke sini airnya mungkin tuh. Cuman kita nggak tahu tuh, makanya agak langsung dalam terus sana. Yuk kita lanjut perjalanan kita melusuri gua-gua yang unik dan nyata. Warisan budaya budaya. Tapi ini tempatnya tidak terkenal banget sahabat, karena tempatnya melusuri kampung-kampung dan terpencil, tidak terkenal namanya. Nah, jadi tidak terlalu menonjolkan tempatnya, tapi tempatnya unik banget dan tidak kalah dengan tempat-tempat mistis yang lain sahabat. Memang tempatnya di sini lumayan mistis banget.
tulis tuh banyak akar di situ tuh, akar-akarnya mantep banget sahabat tuh akarnya. Ya ini tuh kayak waktu dulunya kayak airnya tuh sampai ke sini tuh sahabat tuh, makanya bekas geningan air dulunya tuh. Air itu tersebut di sini tuh. Ya, tuh. Air betul. Itu teman saya tidak tahu mau mengambil apa. Barangkali mau ngambil keris ya, silakan nggak apa-apa kalau di sini. Nggak tahu dia mau melakukan sesuatu apa, kita lihat saja. Kita lihat saja dia mau ngapain atau mau gimana. Oh, dia rupanya mau posting sahabat. No, kirain tuh mau mengambil sesuatu benda apa gitu. Dia mau posting di tempat yang kronologinya lumayan serem sahabat. Waduh. Padahal kita di sini cuman silaturahmi dengan penduduk sini atau yang penjaga sini, tidak apapun, tidak memberikan apapun. Karena kita sesama makhluk pencipta Allah Subhanahu wa taala harus saling menghormati, harus saling menyayangi sahabat. Ini berbeng, saya bicaranya lagi pilek sahabat ya. Tidak wow gitu. Ada bambunya juga sahabat tuh sini. Bambunya tuh sini. Bambunya terus. Tuh. Sisa kasihin juga sana-sana. Ini kita bertiga berempat ini orangnya tuh. Ini ya. Pakai baju merah. Dua-duanya. Untuk kekurangan saya ya, itu enggak salah sinabe. Dua mingguan dah. Ya. Panen dah. Saya cari panen. Mau ke teboran dulu Sahabat, ini rekan-rekan kita. Ini kita akan pulang dulu sahabat. Ini kita tempat motor juga jauh sahabat. Terus berjalan yang tadi setapak gitu. Ke tempat ke sana tadi. Sebenarnya kita ini berjalan siang hari sambil kita mencari pesanan sahabat, pesanan ada orang memesan ini apa jantung pisang klutuk tuh sahabat. Jantung pisang klutuk. Ya sahabat, ini kita sudah menjelajahi tempat tersebut, kita akan segera pulang. Nah, cukup sampai
Sekian saja sahabat perjalanan pada siang hari ini menelusuri tempat-tempat yang bermakna dan peninggalan zaman-zaman dulu. Nah, sebelum kita melangkah dan kesempatan video yang selanjutnya sahabat, jangan lupa untuk sahabat semua untuk mencet tombol subscribe ya sahabat. Sebelum itu saya dan teman-teman saya mengundurkan diri sampai berjumpa dengan video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai. Salam untuk YouTube-YouTube yang lain dan YouTube-YouTube pemula. Merdeka.